Halo bro, sobat kawan cakramotor semua. Kali ini saya akan membagikan atau mari kita belajar untuk pemula ya bro ya. Belajar merakit ini mesinnya motor C100 Supra Grand sama ya bro ya. Nah, motor ini ganti setang jadi harus turun mesin ya bro ya. Oke. Langsung saja kita merakit, kita sama-sama belajar ya bro ya. Moga video dari Cakramotor bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sambil kita mengenal komponen-komponen yang ada di dalam mesin ya bro ya. Ini transmisi. Nah, ini transmisinya dan ini giginya, ini ringnya ada satu di sini, ada ring. Di sini enggak ada, lanjut. Untuk starter. Nah, di sini ada ring ya, Bro ya. Jangan lupa. Sini. Kita pasang di sini. Nah, nanti untuk slide-nya ini harus diposisikan yang pas ya bro ya. Jadi kemarin itu ada yang masang, mungkin dia belajar ya bro. Jadi dia masang slide-nya ini di sini ya bro. Jadi untuk di starter itu ngelos, nggak bisa. Kalau dimiringin baru bisa. Nah, itu slide-nya salah tempat ya bro ya. Oke. Kalau kalian mengalami miss atau misalkan gigi 2, gigi 3 miss, tidak nyantol, nah biasanya ini ya bro ya, capit udang ini yang rusak biasanya di sini, capit udangnya ini. Oke, lanjut saja, kita pasang askrupnya, jangan sampai kebalik. Dan sini yang di bawah itu posisi, tapi kita kasih oli ya bro ya, konrutnya atau stangnya kita kasih oli dulu sedikit, jadi waktu oli belum naik dia udah ada oli. Oke. Nah, sini kita kasih oli dulu. Biar ada pelumasan kanan kiri biar masuk. Oke. Nah, kita lumasi dulu ya, kan habis kita cuci jadi enggak ada olinya. Lanjut. Di sini lakernya juga kita kasih. Kita pasang. Oke. Habis ini kita pasang packingnya itu ya. Nah, untuk posisi slit ini ada lubang. Nah, ini pas lubang sini ya bro ya. Lanjut kita pasang katalternya. Pas, lanjut kita kasih baut semua sini. Dan jangan lupa di shift drum ini ada baut 10 sama ring, jangan lupa kita pasang. Yang kencang ya bro, sebabnya kalau terlepas oper giginya juga susah. Kita pasang.
pasang baut-bautnya. Ini yang pendek. Di depan itu. Kita kencangkan ya bro. Oke, kalau sudah kita kencangkan. Kalau udah kita coba di starternya itu ya. Kalau udah nyantol berarti udah pas ya posisi slidnya. Nah, kalau udah nyantol berarti udah pas posisi slidnya. Oke, ini udah mau berputar. Lanjut kita pasang yang semuanya di sini ya bro ya. Sebelumnya kita pasang fit dulu. Nah, starter kita pasang. Ini agak bengkok ya. Jadi nanti agak masuknya agak memaksa dikit. Ini kita kendorkan. Nah, ini bengkok. Udah, ini posisinya begini ya. Lanjut, ini kita pasang, kita kencangkan lagi. Setelah kita pasang, urutan berikut adalah per ya. Kita pasang per starter. Per starternya kita pasang. Kita putar, kita cantolkan ya. Kita putar, kita cantolkan begini ya bro. Oke. Udah. Tinggal kita pasang pernya, kok per kancing. Kita pasang kancing pakai tang snap ya bro. Udah, tinggal pasang cross coupling. Nah, di sini ada ring, nanti diputer ringnya. Selanjutnya kita pasang pengancing. Ini pengancing ini ya bro. Nah, kalau pasang kampas kopling harus bersamaan sama lonceng ganda ya bro ya, yang tinggi. Kalau pas
pasang bersamaan begini ya bro, nanti sama ini tempat talinya juga sama kita pasang. Tapi di sini ada ring, kita kasih ring dulu, jangan lupa. Nah, ada ring. Urut-urutannya pasang kampas kopling, kalau kawan cakra motor tidak tahu bisa disimak video sebelumnya, ada ya pasang kampas koplingnya. Nah, kita pasang ini bersamaan. Beres. Di sini ada baut dua. Ini bautnya 6. Nah, cari yang pendek. Ini bautnya di sini ya, bro. Di sini bautnya. Kita kencangkan dulu. Kita pasang ini kampas ganda. Lanjut kita pasang bautnya. Nah, yang besar ini di depan ya, yang kecil di belakang. Kita kasih ringnya di sini, ringnya di sini dua, yang depan ring pengancing sama ring per. Awas ada tulisan, ada tulisan set out, ini berarti di luar ya bro ya. Nah, yang kecil ini, yang besar. Oke, lanjut kita kencangkan. Kunci mahkota, kalau kalian nggak punya kunci mahkota dibetel juga nggak apa-apa ya bro ya, pelan-pelan. Kencang, pastikan ini bisa muter ya bro ya. Nah, pastikan ini bisa muter dan kampas ini juga bisa muter ya. Nah, oke, kita tarik, ini juga bisa kita tarik-tarik begini, ini juga harus bisa ya. Nah, jadi pas nanti tinggal pasang per kopling. Nutupnya ini ada 4 baut. Pasang laker stud, posisinya ini, yang ini berada di X ini ya bro ya, ini berada di X.
ini ya, ini ada di berada di egg ya, Bro ya. Nah, ini kita, penutupnya belum dipasang, Bro. Ini penutupnya kita pasang dulu. Lupaan. Ini ada 3 baut. Jadi ukuran 8 ini ya, Bro. Oke, udah kencang, tinggal pasang packing, kita tutup. Jangan lupa ada ini ya, Bro. Nah, ini penyaring oli. Oke. Kita pasang baut-bautnya. Dah, kita tinggal pasang bureng dan sekernya ya, Bro. Lanjut kita pasang piston. Kita pasang dulu packingnya. Ini pistonnya enggak diganti ya, Bro. Masih lumayan pistonnya. Kita olesi oli bannya. Oke, yang in di atas. Lanjut kita kancing. Tampaknya kita pasang ntar aja ya, Bu ya. Kalau udah terpasang burinya, tampaknya kita tekan aja. Kita paskan ringnya. Yang paling depan di sambungan di bawah, yang tengah di atas ya, Bu. Kita kasih oli. Di sini juga kita kasih oli di burengnya. Di bawah sini ada hasil.
aja tinggal masukin. Yes, dah. Kita pasang lompongnya. Lanjut di sini juga ada pelompong oli yang di bawah ya, ini tempat mengalirnya oli yang bawah ini. Ini tempat mengalir oli ke atas. Kita pasang packing headnya. Ini juga ada sealnya atau karet reoring. Sini sama di sini ada oring. Kasih. Kita lem aja ya. Biar lebih kuat nanti. Kita kasih lem. Yang ada panah ini di bawah. Yang ring kuning terletak di sini ya, tempat berjalannya oli tadi. Ring kuningnya satu. Ada ring kuning satu. Oke, Mak. Jangan lupa baut yang di samping. Ada, kita kasih. Kita balik. Kita pasang ketengnya. Kita pasang roll ketengnya yang besar. Enggak. Kita kasih lem ya. Lem. Ini kita pasang.
pasang rel keteng, kita tutup. Cara pasang penutupnya, jangan lupa kita lem saja ya, biar lebih aman. Starter. Tensioner key starter namanya. Ini ada pengancing. Pengancing giginya di sini. Lanjut kita pasang sepi. Pasang magnet, tinggal top noken ya bu ya. Pakai kunci 14. Spulnya kita pasang. Kita baut semua. Enggak sepul. Lanjut kita top noken ya bro. Yes. Tinggal kita masukkan. Lanjut kita start top noken. Posisikan di mana nanti ada tulisan top. Nah. Udah top ya, bro ya. Udah top. Lanjut posisikan ini yang ada noknya ini di depan ya bu. Ini ada tuakan, di sini, lurus sama tuakan sini ya. Topnya dilihat lagi top magnetnya. Kalau kalian ragu.
udah lurus, ini udah lurus, tinggal bawa aja bro. Topnya ini udah lurus garis, di sini juga udah top. Nah, tinggal kita menaikkan ya, bro ya. Nanti dites ya. Ini dites, ini udah selesai, tinggal kita menaikkan. Oke.